Bapak itu dulu tenaga kasar toko bangunan. Tenaga kasar toko bangunan. Ya, toko kasar toko bangunan. Waktu itu belum banyak kendaraan, jadi ngantar pakai geledekan. Ya, ngantar pasir, ngantar ini pakai geledekan. Waktu itu tempatnya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Blog Tuban TV kembali bersama dengan kita di Menuju Keperingitan. Untuk kesempatan kali ini hadir bersama kami adalah Bapak Eko Wahyudi. Terima kasih. Atau Kang Yudi ya, sapaan akrabnya lebih dikenal Kang Yudi. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga salah satu calon kandidat pemimpin untuk Tuban masa depan. Gitu. Amin. Selanjutnya. Gitu. Amin. Seperti biasa, karena tema Menuju Keperingitan ini kita buat agar masyarakat, agar pembaca, agar pemirsa lebih mengenal dengan calon-calon bupati di Kabupaten Tuban. Untuk Kang Yudi, satu pertanyaan langsung aja ya. Untuk satu pertanyaan Kang Yudi, di mana Kang Yudi lahir dan tahun berapa? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih teman-teman Blog Tuban. Jadi ini mulai malah ingat masa lalu. Alhamdulillah kita dilahirkan di Tuban, persisnya di Dusun Penebusan, Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang. Asli wong Plumpang. Gitu. Betul. Jadi Kang Yuti lahir di sana? Tahun berapa Kang? Tahun kelahiran 1982, bulan 5. Tanggal 28 bulan 5 1982. 28 Mei 1982. Berarti usia baru 38 tahun kurang lebihnya. Iya. Gimana? Jadi menempuh pendidikan SD-nya juga di sana ya. Kita waktu itu SD itu di Desa Kepoh Agung ada 3 dukuan. Nah, cuman sekolahan waktu itu ada satu, yaitu SD persisnya di Dusun Popohan, sedangkan kita lahir atau tinggalnya di Dusun Penebusan. Ya, SD Kepoh Agung 1 waktu itu. Ya. Kemudian SMP. Lanjut ke SMP, SMP Negeri 1 Plumpang. SMP Negeri 1 Plumpang. Betul. Berarti kurun antara usia SD sampai SMP Kang Yudi ini ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya di Plumpang gitu ya. Di Plumpang tinggal sama orang tua. Iya. Mohon maaf ini. Untuk apa latar belakang keluarganya, bapaknya kerja apa? Bapak itu dulu tenaga kasar toko bangunan. Toko kasar bangunan. Waktu itu belum banyak kendaraan, jadi ngantar pakai geledekan. Ya, ngantar pasir, ngantar ini pakai geledekan. Waktu itu tempatnya di Surabaya. Itu awal mula anu Bapak. Terus kalau ibu rumah tangga. Nggih. Berarti Bapak waktu itu lebih apa? Kerjanya di Surabaya. Di Surabaya. Karena ibunya ada di Plumpang. Gitu. Terus Bapak kerja di Surabaya sampai usia berapa? Saya masih kecil. Terus dengan ini alhamdulillah Bapak mulai aktivitas di kampung, yaitu waktu itu saya masih ingat cerita daripada teman-temannya waktu itu yang sepantaran ya, dan beliau sendiri bahwa sepulang dari Surabaya itu istilahnya ngambil batu bangunan itu dijual. Nah, terus
paman atau pakdinya bapak ini waktu itu pengepul batu, nanti dijual ke pakde itu. Jadi latar belakang dari situ mungkin koneksi atau jaringannya ya, terus banyak pembeli-pembeli di luar. Dimulai dari situ. Usaha yang lain ya. Iya. Usaha apa di batu tadi ya? Di batu. Nggih. Banyak yang menyangka apa Kang Diti sukses seperti sekarang ini. Misalkan memang orang tuanya kaya gitu ya. Tapi ternyata setelah mendengar ceritanya ternyata enggak. Ternyata sama gitu ya, pernah bapaknya dari Kang Diti ini pernah kerja sebagai kuli kasar di toko bangunan, yeah. Kemudian mulai merintis usaha kayak jual beli batu. Bukan jual beli mas, tapi istilahnya tenaga sendiri mengambil batu dari apa namanya dari pekarangan waktu itu pekarangan di apa ya sini ala hutan atau tegalan ya waktu ya. Itu ya bukan sampai jual beli tapi pelaku langsung. Oh gitu. Iya. ngambil gitu. Betul. Tapi dengan manual ya. Manual waktu itu alatnya yang palu 3-4 apa pak hammer atau palu yang 3 atau 5 kilo itu dan apa ya bahasanya betoneser yang besar itu bahasa ininya linggis. Oh, iya, alatnya dua itu. Iya, itu bapak pindah menjadi kayak penambang tradisional gitu ya, ambil batu itu. Usia berapa itu? Masih kecil mas, belum sekolah. Iya, belum sekolah. Selain sekolah, aktivitas Kang Diti di Pelumpang saat itu, apakah lazimnya anak-anak akan bermain? Kalau bermain itu sukanya di mana atau punya aktivitas lain? Ya tentunya pada umumnya waktu kecil SD ya kalau SD itu pada umumnya ya teman-teman sepantaran ya yang waktu itu saya masih ingat itu kelereng terus waktu itu di kampung atau di dusun itu ada semacam embung itu banyak kita bermain di situ sama teman-teman mandi terus waktu itu iya mandi apa di situ ya ya pada umumnya anak itu kecil. Sih kalau kecil ya anak kecil iya dengar Kang Diti ini mulai kecil juga terbiasa untuk membantu pekerjaan orang tua. Oh iya apa itu kalau saya ingat itu mulai SMP. Jadi SMP seiring berkembangnya atau majunya waktu, alhamdulillah tingkat ekonomi keluarga bapak waktu itu dari mulai pelaku langsung terus akhirnya istilahnya ikut mengembangkan atau jual beli batu itu. Jadi kita istilahnya apa yang bisa kita lakukan di situ kadang disuruh kesana bayar apa ini terus disuruh nake ya hal-hal begitu ya dibantu mungkin waktu itu bapak punya karyawan waktu itu cuman sama Pak D sama Pak Lek ya Pak Lek yaitu adiknya bapak waktu itu nah kita bantu di situ berarti bertiga dong itu iya, banyak itu mulai untuk mulai jual beli batu itu iya yeah. Setelah dari SMP Kang Diti kabarnya melanjutkan ke SMK ya yeah, SMK di Tuban swasta mas persisnya waktu itu SMK Taruna Jaya Prawira jurusan yeah. Jurusan mesin waktu itu iya jadi ini menarik karena jarang lulusan dari SMK itu yang mau berkiprah di dunia politik. Oh. Ya, rata-rata SMK itu kan menyiapkan tenaga kerja kan, yeah. Tenaga ahli. Tapi ternyata Kang Diti ini lain, kayaknya anomali ini. Kayaknya dari SMK 7B ya. SMK 7B. Ya. Disimak ini. dari SMK 7B. Berbicara tentang Kang Diti itu tidak lepas dari beliau adalah seorang pengusaha. Kemudian punya banyak karyawan, usaha yang sukses tentu itu tidak digapai dengan mudah, tidak dicapai dengan sukses.
Kita akan lanjutkan obrolan setelah tag untuk mengetahui bagaimana Kang Yudi membangun bisnisnya. Suka melihat warganya yang melarat, apalagi sampai sekarat karena banyak syarat masuk rumah sakit. Siapa lagi kalau bukan Kang Yudi yang siap melayani warga Tuban, siap kita sebagai nelayan. Tanya mencari untuk bantuan, semua orang tujuannya mendukung Pak Eko dan mengangkat masyarakat yang apa itu kekurangan pangan atau yang apa itu tidak kelebihan. Semoga Pak Eko sukses. Semangat gotong royong! Masuk Eko! Masuk Eko! Masuk Eko! Terima kasih teman-teman Blog Tuban TV, masih bersama saya Edi Purnomo dan Kang Yudi. Assalamualaikum. Dia berbagi pengalamannya untuk kita di pagi yang cerah ini. Jadi seperti yang disebut tadi, kalau ngomong tentang Kang Yudi adalah berbicara tentang seorang pengusaha muda, banyak karyawan dan tentunya usahanya nggak satu dua. Jadi untuk Kang Yudi kira-kira bisa dibagi nggak dengan kita tentang pengalaman perintis usahanya? Pertanyaan pertama adalah, mulai kapan Kang Yudi belajar berbisnis? Iya, ini jadi awalnya bantu orang tua, ya, kegiatan aktivitas orang tua itu mulai SMP terus sampai menginjak ke STM yang, ya, STM iya, waktu itu ya batu. Dan durasi atau aktivitas padatnya itu di STM kelas 3 waktu itu, bantu sama orang tua. STM kelas 3 semakin, ya, istilahnya apa, semakin besar usahanya gitu. Iya, dan semakin padat. Iya, semakin padat waktu itu. Bukan apa ya, istilahnya lebih banyak saya durasi ini apa si traffic ininya semakin padat. Nah, di situ harus membagi juga, membagi waktu, terutama waktu di kala pagi sampai siang sekolah formal di STM Tuban. Ya, sepulang dari itu, nah, itu yang kita apa namanya, peluang kita manfaatkan untuk apa namanya, kalau swasta ini kan sebenarnya nggak ada batasan waktu. Iya, jadi ini iya, jadi ini yang kita manfaatkan. Tapi Kang Yudi lebih banyak apa belajar berbisnis itu dari siapa istilahnya mentor bisnis dari Kang Yudi ini? Sebenarnya dari apapun kita berjalan sekarang itu bisa memberi materi atau pembelajaran, ya, kita dari pergaulan, ya, dari tingkat kesulitan itu mengajari kita terus. Ya, kalau dari teks atau mungkin mentor-mentor sih, saya ingat itu banyak saya menemukan itu di apa ya, di keseharian perjalanan. Ya, di keseharian perjalanan begitu ada mungkin agak titik kesulitan. Nah, di situ saya alhamdulillah tetap ada solusi dan jalan keluar. Ya, dari solusi dalam keluar bisa dari mungkin merangkum dari semua kejadian permasalahan itu, ya, bisa dari kadang tanpa kita sengaja dan tidak kita prediksi, kadang ada mungkin perantara atau lantaran, ya, mungkin solusi, saran, masukan dari sekitar. Nah, ini yang kita namakan tadi apa, materi didapat dari siapa saja itu. Banyak orang. Iya, betul. Mulai berbisnis sendiri dalam artian tidak membantu lagi orang tua itu, bisnis apa yang menjadi awal dari bisnis dari Kang Yudi? Jadi awal itu sebidang dengan orang tua, yaitu
di waktu itu suple bahan bangunan tapi yang dari alam ya. Ya, yang dari alam, contoh kayak batu, pasir. Nah, waktu itu lebih spesifiknya bapak ini, terus kita apa namanya, kemudian ada kesempatan membantu ini, yaitu dikala kadang ada pembangunan proyek, ya, atau perorangan, misalkan ada orang bangun rumah, itu kan pasti butuh, ya, ya suplai itu. Ya kita apa, ibarat itu datang menawari, butuh. Ini kita ada. Dari alam, alam ya, kayak pasir, kayak batu lah, kayak gitu. Memang terus waktu itu enggak, misalkan kayak model toko bangunan gitu apa? Ya modalnya mas, modalnya. Waktu itu aja kita istilahnya apa ya, secara kita kan jual ya, apa jual terus beli ya, beli dari masing-masing yang punya ini. Jadi kita ya apa, jasa. Lebih banyak kepada jasa ya. Karena enggak punya modal, memanfaatkan jasa ya. Itu ada lebih pertama dari Kang Yuda. Melanjutkan dari bapak orang tua, ya, yaitu dari sampai lulus SD, lulus SMK. Setelah SMK. Nah, alhamdulillah itu berjalan terus akhirnya ada ESPAN, yaitu kan ini mengambil ini terus dijual ke sini, butuh tracking kan. Butuh tracking itu angkutan. Nah, akhirnya ada inisiatif, yaitu waktu itu leasing. Oh, iya. Ya, leasing kendaraan, truk waktu itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu berkembang perusahaan transportasi sampai sekarang. Oh, iya. Ya, itu. Tapi yang trackingnya setelah dari jual beli bahan bangunan. Tadi kemudian karena ini butuh kayak transportasi, dimulai dari situ. Iya, dimulai dari berapa, situ. Berapa armada ini? Waktu itu satu pun itu waktu itu bapak waktu itu masih bapak itu join lah, jalan join sama temennya, ya sambil sama teman. Waktu itu join sama teman untuk beli satu mobil. Ya, alhamdulillah dengan berjalan waktu mampu berdiri sendiri, bapak berdiri sendiri, joinnya ini berdiri sendiri, iya. Tapi di bidang yang sama. Sama-sama. Jadi dari situ dikembangkan terus sampai ada satu, terus keduanya itu kalau saya enggak lupa itu leasing, yaitu ambil kendaraan yang hutang lah, istilah nyicil per bulan itu loh. Iya, kredit. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang awal dimulai dari situ, sekarang masih berjalan. Itu kendaraan apa, perusahaan transportasi. Ya, transportasi truk gitu Pak ya. Truk ya. Dulu satu, sekarang berapa? Awalnya berapa itu? Sekarang enggak bisa ngitung. dari perusahaan transportasi gitu kemudian kok bisanya buka konstruksi, kemudian ada bisnis makanan juga ya ini. Ada. Pabrikan gitu. Bisa diceritakan kepada. Ya awalnya dari situ. Terus ya sebenarnya semua berawal dari kita harus berprasangka atau berpikiran positif. Jadi semuanya itu mengalir itu tanpa saya sadari juga sekarang. Alhamdulillah dari upaya itu Yang Maha Kuasa istilahnya meridhoi, dititipi beberapa unit usaha sampai sekarang. Pengembangan dari dulu level lansir atau supplier yang dirintis oleh kedua orang tua. Betul. Ya. Dari bisnis yang sangat kecil. Mulai dari memecah batu sendiri. Bapak ya. Batu sendiri atau orang tua Kang Yudi, kemudian mulai jual beli. Kemudian transportasi dan sekarang berapa ke konstruksi, makanan, pabrikan, dan lain-lain. Yeah. Mungkin kalau dicatat, gitu. ada berapa ribu karyawan? Wah, ini mohon maaf, persisnya, mas. Iya, persisnya lupa. Ya, karena saking banyak. Iya, soalnya nggak muat kalau dipikir sendiri, mas. Jadi yang maksudnya di usia 38 tahun, yeah, Kang Yudi sudah memiliki semuanya ini. Alhamdulillah. Dan usaha yang besar, yang menggurita, karyawan yang banyak,
dan kenapa beliau berpikir untuk terjun ke politik? Sepertinya itu juga menarik untuk kita kupas. Jadi akan kita kupas setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama Blok Urban TV dan Kang Yudi. Seperti yang kita tahu, Kang Yudi ini seorang pengusaha, sudah sukses, banyak karyawan, kemudian ya apa ya istilahnya, sudah cukup lah Pak, secara materi. Kira-kira kenapa ini Kang Yudi yang awalnya dari dunia usaha, kalau saya boleh bilang ini orang tulen ya. Tulen yang bergerut dibilang apa di dunia usaha, kemudian mulai terjun ke dunia politik. Apa yang mendasarinya? Apakah memang sebelumnya tanpa kita tahu atau tanpa masyarakat tahu sebenarnya itu sudah berpolitik gitu? Ya dibagi Kang Yudi. Ya bagi saya mengasumsikan suatu politik itu kan strategi ya. Di dunia swasta, rumah tangga, kadang kita sering sadar gak sadar melakukan strategi itu. Cuman kalau politik ini kan politik praktis ke apa ya, ke sebuah mungkin organisasi atau kepartean. Lah emang ini bidang baru bagi saya. Dan emang jauh hari saya apa ya, tidak berpikir jauh mengikuti ini. Ya, mengikuti ini. Ya, politik praktis. Tapi pertemanan saya tidak membatasi. Di sekitar saya ada teman-teman yang sudah duluan beraktivitas di politik praktis. Mungkin itu. Iya. Jadi awal muncul nama Kang Yudi, mulai dikenal masuk ke dunia politik itu, saya ingat saat ada launching atau apa ya, arus bawah Jokowi. Oh iya. Organisasi pendukung Jokowi, apakah dari situ Kang Yudi ya? Iya. Jadi itu logisnya bisa diasumsikan begitu, dan banyak dari orang sekitar atau teman-teman itu juga begitu. Tapi bagi saya sendiri waktu itu, selain saya ini istilahnya apa ya, si salut kepada sosok seorang Pak Jokowi ya, terus di sekitar saya ada teman yang sudah berjalan salut diimplementasikan dalam sebuah apa namanya tindakan atau nyata ya, di waktu itu di relawan arus bawah Jokowi. Nah, minta bantuan ke kita untuk membantu Pak Jokowi ini lewat relawan arus bawah Jokowi yang ada di Kabupaten Tuban. Ya, waktu itu bikin kegiatan atau apa yang intinya bisa diikuti oleh masyarakat khalayak banyak, khususnya di Kabupaten Tuban. Nah, idenya waktu itu jalan sehat. Ya, nah waktu itu pula selain saya sendiri secara pribadi ada ketertarikan kepada Pak Jokowi, terus waktu itu saya ngomong ya, kalau istilahnya biaya untuk semuanya ini saya bantu, tapi ini bukan bidang saya ya kan, bidang-bidang saya monggo dikelola yang baik. Nah waktu itu kita diskusi internalnya ini sama ada teman-teman yang dari partai, semuanya sudah punya baju atau punya partai masing-masing. Partai berarti enggak ya, dari satu partai. Teman-teman kita enggak dari ada lintas partai, ada lintas partai ya, juga. Waktu itu ya. Ada beda enggak ketika Kang Yudi ini di dunia usaha dan juga di dunia politik? Bedanya apa ya? Sebenarnya hampir sama sih Mas. Sama. Cuman ini lebih luas ya. Terus lebih apa ya? Lebih kalau dibilang masing-masing itemnya hampir sama secara general keseluruhan. Cuman ini banyak lebih maintain kepada apa ya? Emosional dan apabila ada kebiasaan terhadap apapun itu, kita harus kembali kepada
nawa itu niat awal. Mungkin ini yang saya menemukan beberapa masuk di praktis ini, di politik praktis ini. Artinya kalau kita bias nanti kita jadi terhanyut di situ. Ya, jadi istilahnya bahasa saya ini tali ulur. Gitu ya. Iya, bahasa tali ulur. Ya gitu. Kalau misalnya di dunia bisnis rata-rata pasti gitu ya. Atau gimana? Hampir sama sih, Mas. Hampir sama. Cuman ini kan lebih banyak ininya. Makanya ini tujuan awal, niat awal ini yang tahu ini kan diri kita masing-masing sama Yang Maha Kuasa. Mau iya. Terjun politik, mau dalam ini niatnya apa kan gitu ya. Yang tahu belum sampai ke situ. Apapun itu, misalkan dalam pertemanan, yo kita mau gini misalkan ya. Belum sampai jauh ke situ. Kalau kan banyak dinamika terus teoritis gini, perkembangan ini disikapi ini benar ini, tapi kalau perkembangan ini nanti jauh daripada niat awal, apapun itu niat awalnya, nanti ini iya, jadi kan ini dikolaborasikan ininya, belum sampai ke ikhtiar ke ini ya. Ya karena banyak ini. Ya, kalau banyak ininya nanti ini yang sampai lepas ini ngikuti ini, lihat lagi nanti arahnya kemana. Kalau arahnya kembali ke sini lagi mungkin oke. Intinya harus bisa mengkompromikan sebagai kepentingan. Betul. Ya, ini. Kang Yudi, kalau misalkan Kang Yudi ini terpilih atau dipercaya sebagai pemimpin di Tuban, apa sih yang Kang Yudi inginkan tentang Tuban saat ini? Ya, berangkat dari awalnya itu kita melihat itu di permukaan ya, dan bahkan cara melihatnya kita itu sihilu saja ya. Dengan sekarang agak masuk ke praktis ini, menemukan banyak hal, Mas, ya, menemukan banyak hal. Jadi 20 tahun terakhir ini beliau-beliau ini sudah menunjukkan langkah konkret nyata terhadap yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Tapi ini semuanya tidak semuanya bertumpu kepada seorang pemimpin tertinggi. Ya. Dengan kapasitas masing-masing, semua elemen yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Tuban juga punya tanggung jawab sesuai kapasitasnya. Ya, lah ini kembali lagi, siapapun itu tidak sempurna, tetap ada kurang dan lebihnya. Tanggung jawab kita sebagai generasi berikutnya untuk ya meneruskan daripada keberhasilan beliau-beliau pada masa era beliau-beliau, dan kekurangan dengan perkembangan sekarang, dinamika yang sekarang ada kekurangan ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa menjadikan ini kelebihan ke arah kemanfaatan. Ya, berarti pasti ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Betul. Yang perlu yang masih diperlukan atau perlu dibenahi itu apa dari sisi apa? Bisa kasih contoh? Iya. Jadi alhamdulillah saya senang juga dengan berjalan terus ini, dengan kapasitas saya selaku kayak gini pribadi swasta ya, yang mengikuti proses ini adalah melihat dengan mata kepala sendiri ya. Kekurangannya di poin misalkan, bukan kekurangan ya, artinya yang perlu diteruskan supaya menjadi lebih baik ini dari sisi dari sisi yang saya lihat itu tingkat ekonomi ya, yang ada jeda tinggi ya. Nah ini yang ekonomi rendah ya, bahkan ini kan gimana caranya untuk kita berpikir solusi dan mengimplementasikan di nyata ini bisa naik ya, sehingga akhirnya berimbang, tingkat ini nggak terlalu jauh. Jadi gap ekonomi antar masyarakat ini nggak timpang gitu ya.
Ya ini sebenarnya nggak banyak juga sih, nggak banyak juga. Ya perlu perhatian khusus, ya perlu perhatian khusus. Itu pertama. Terus kedua, infrastruktur itu juga penting sebagai apa ya istilahnya pelancar ya, penunjang ekonomi. Terus lagi dari sisi apa kesehatan, ya pendidikan, ya kesetaraan gender, terus tingkat keadilan sosial, walaupun ini perbedaan di Kabupaten Tuban ini sangat banyak, ya tapi tingkat keadilan nanti apa namanya berdiri di suatu titik mindset keseimbangan itu yang diperlukan untuk sebuah kemudahan nanti dieksekusi atau pelaksanaannya. Ya terus lagi pelayanan apa namanya pelayanan publik. Ya kita harus hadir jemput bola. Ya terus apa namanya ini bisa jadi suatu penunjang PAD atau pemasukan dana dengan adanya sekarang di Kabupaten Tuban ini bermunculan industri-industri. Ya, ini juga kan harus dikelola. Proyeksi di Tuban untuk investasi ini besar. Baik, jadi untuk Kang Yudi kita persilakan untuk memberikan pesan ataupun kesan kepada masyarakat Tuban secara umum. Ya, jadi dengan momen pesta demokrasi per 5 tahun sekali Kabupaten Tuban, berharap kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Tuban untuk lebih semua mensik apa setiap kali ada apa hoak atau mungkin isu ya jadi itu kita sikapi dengan positif ya artinya ke arah positif terus prasangka juga kita arahkan ke positif karena itu dasar nanti terciptanya sebuah kerukunan walaupun berbeda-beda walaupun ada apa suatu mungkin apa ya sekuat apapun isu itu istilahnya dihembuskan ya mungkin itu dari saya. Menarik sekali kan Yudi apa pesannya adalah tentang bisa mungkin dari provokasi di media sosial kalau saya menangkapnya seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman Blog Tuban TV. Sekian obrolan kita dengan Kang Yudi, salah satu bekal calon Bupati Tuban. Untuk Kang Yudi, terima kasih. Sama-sama. Kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.